Menjelang pembangunan pasar Pasir Gintung awal bulan Oktober, pemerintah Kota Bandar Lampung menyiagakan personil Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dilakukan agar pedagang kaki lima tidak kembali berjualan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Ahmad Nuriski mengatakan, pihaknya menyiagakan 18 orang personil untuk bertugas selama 24 jam. Ahmad Nuriski menambahkan hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi supaya pedagang kaki lima tidak lagi menempati lokasi yang sudah ditertibkan. Itu kita bagi sip 6-10, khusus yang malam, karena kita mengantisipasi untuk yang pagi, kadang-kadang kan ada mereka yang datang untuk pasar subuh itu ya. Nah, kemudian beberapa tempat juga seperti grosiran buah juga sudah kita berikan semacam peringatan sehingga mereka tidak bongkar muatnya di jam-jam yang sibuk. Sampai saat ini proses penertiban masih terus berlangsung dan teguran sudah diberikan kepada pedagang yang belum merapihkan lapak dagangannya. Gadis Futihatur Rahma melaporkan.